Salam sehat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada tutorial atau menjawab request video tip dari Sobat Cangkrok Mania ya, untuk Sobat Jai Culoper. Requestnya seperti ini, Om Bro, rawatan terbaik Cuca Ijo, khususnya rawatan harian Cuca Ijo, lomba khusus pekerja seperti apa? Nah, seperti ini untuk sobat-sobatku semua ya, untuk sobat-sobat yang hobi lomba burung tetapi kerja gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah rawatan harian di mana Anda sibuk sekali kerja. Jadi di sini Om Bro akan memberikan suatu pengarahan atau ulasan di mana aktivitas kerja itu juga benar-benar enjoy ya, enjoy, tidak terganggu dengan keberadaan burung meskipun burung itu untuk lomba. Kan biasanya kalau orang kerja itu lombanya kan seminggu sekali mungkin ya, atau seminggu dua kali, mana ada waktu untuk lomba. Tetapi yang terbanyak dan memang sering dilakukan pekerja adalah lomba pada hari ini. Jadi untuk setting harian itu seperti ini untuk sobat semua. Yang pertama itu sesuaikanlah settingan itu dengan kondisi Anda. Artinya seperti ini, misalkan jadwal kerja Anda jam 7 harus pergi dari rumah dan jam 4 sudah pulang ke rumah. Jadi yang terbaik sesuaikan dengan kondisi kehidupan Anda, khususnya untuk perawatan. Nah, untuk pemberian EF sebaiknya memang Anda berikan pada pagi hari ya, sebelum berangkat kerja. Mungkin Anda bangun pagi-pagi sekali, mungkin kan jam 5 atau jam setengah 6 atau jam 6. Intinya setelah Anda bangun tidur, keluarkanlah burung itu untuk menghirup udara, atau bahasa Jawa ini diangin-anginkan. Setelah itu berikan EF, pakan, dan apa itu buah sesuai kebutuhan burung. Itu Anda lakukan setiap pagi. Dan untuk sorenya, sorenya juga diperlakukan hal yang sama ya, sore hari pulang kerja misalkan jam 4, di mana kita masih banyak waktu dan kita memang punya tanggung jawab memelihara burung ya, dikeluarkan dari rumah, diganti pakan dan minumnya, apabila pisangnya habis ya diganti, minumnya habis ya diganti yang baru, terus kasih juga EF colokan atau EF settingan yang biasa Anda berikan pada sore hari. Biasanya settingan EF itu pagi dan sore itu sama, sore 2, pagi 2, dan silahkan diberikan sesuai porsi atau set harian itu Anda. Itu untuk rawatan ya, untuk rawatan segi pakan. Terus bagaimana untuk pola mandi jemur? Nah, pola mandi jemur tentunya kan susah sekali ya, kalau orang kerja itu harus memandikan, harus menjemurnya. Untuk mandi bisa Anda lakukan pada sore hari setelah Anda pulang kerja. Dan untuk jemur, mungkin waktu jemur itu kan tidak ada karena memang Anda kan kerja. Jadi yang terbaik itu seminggu dua kali, taruhlah Cuca Ijo itu di bawah wiper atau di ruangan bebas, di mana di situ ada paranet atau penahan sinar agar Cuca Ijo itu tidak kepanasan. Bisa ditaruh di bawah wiper, tapi wipernya kasih paranet supaya adem. Terus bisa juga ditaruh di bawah SBS, itu tidak apa-apa. Itu uapnya SBS itu nantinya akan menggantikan jemur yang seharusnya dilakukan tetapi Anda tidak melakukannya, cukup ditaruh di bawah SBS saja gitu ya. Yang penting jangan seng, kalau seng itu terlalu panas. Jadi SBS itu rekomend yang terbaik. Terus selanjutnya bagaimana cara settingnya? Nah, settingnya itu Anda bisa melakukannya pada sore hari ya, sore hari itu kan Anda punya waktu banyak sekali. Jadi biasakan men-setting pada sore hari. Misalkan settingan itu Anda
berikan mepet waktu saja atau halmin satu sebelum lomba. Jadi misalkan Anda lomba pada hari Minggu, hari Sabtu, sorenya Anda kasih ER yang berlebih atau dua kali lipat, intinya untuk menaikkan emosi dan diri, dan paginya pada Minggu, pagi hari yang Minggu itu bisa Anda umbar atau bisa Anda sauna atau bisa apa itu jemur sebentar. Intinya hari Minggu itu kan ada banyak waktu untuk Anda memberikan settingan yang terbaik. Jadi lakukan untuk setting pada H-1 dan untuk finish settingnya itu pada lomba atau H di mana burung akan diplomakan. Setelah itu tinggal gas saja untuk melakukan lomba ya, kita menang tak kalah, yang penting kita lomba, gitu aja ya. Untuk sobat semua yang mempunyai kasus seperti itu ya, untuk penyuka burung, penyuka lomba khususnya, tetapi terkendala dengan waktu kerja, mungkin itu yang terbaik yang bisa Om Bro sampaikan. Karena untuk yang lain Om Bro rasa tidak ada ya, mungkin pergantian buah mungkin itu perlu Anda lakukan, karena burung yang dipegang setiap hari sama dipegang setiap minggu itu berbeda. Jadi agar burung tidak bosan ya, silahkan untuk extra boarding khususnya buahnya bisa Anda rotasi atau prasmanan seminggu dua kali, misalkan Senin sampai Jumat Anda pakai pisang, khusus hari Sabtu silakan pakai tomat atau buah lain, atau buah apel itu lebih bagus ya, apel merah itu lebih bagus. Anda bisa berikan setiap seminggu satu kali, dan selanjutnya ikutilah setting yang sudah sampaikan. Nah hanya itu ya untuk sobat-sobat jangkrik mania yang keseharian bekerja tetapi punya hobi lomba, semoga apa yang sudah Om sampaikan ini bermanfaat. Salam.